Berikut ini cara agar ada WhatsApp di laptop atau cara download WhatsApp di laptop ataupun komputer. Nah, di sini saya contohkan di Windows 11. Kalian bisa ikuti caranya. Ada dua cara. Pertama, kalau kalian ingin download dari Google juga bisa. Buka browser. Di sini saya pakai yang namanya browser Chrome. Kalian ketik WhatsApp di sini. WhatsApp download. Kata kuncinya WhatsApp download. Nah, di sini ada unduh WhatsApp. Jadi kalau untuk pengguna Mac atau komputer Apple atau PC Windows di sini. Nah, ini ada yang namanya unduh untuk Windows. Jadi dari sini sudah bisa kita install unduh untuk Windows ini. Nah, di sini sudah ada proses mendownload yang ada size 146 MB. Itu cara untuk menginstalnya. Kalian buka File Explorer kalian, pilih bagian download. Nah, kalau ada file exe-nya, kalian klik kedua kali untuk menginstal. Jadi seperti itu. Kemudian cara kedua, kalian pakai yang ini. Cari yang namanya aplikasi, namanya aplikasi Microsoft Store. Nah, yang ini Microsoft Store. Buka Microsoft Store. Kemudian di sini kita juga bisa mendownload yang namanya aplikasi WhatsApp. Ini seperti toko aplikasi Play Store. Ketik di sini WhatsApp. Nanti akan ada hasil pencarian WhatsApp. Nah, yang ini. Kita pilih install langsung di sini. Atau kalau baru pertama kali, itu ada opsi get atau dapatkan. Kalau sudah pernah menginstal, ada opsi di sini install. Setelah kita selesai install, biasanya dia muncul di bagian ini, menu start, pilih all apps. Nah, ada di sini. Kalau kalian ingin mengirimnya ke bagian desktop, ini ada opsi untuk pin taskbar. Pin taskbar di bagian ini. Jadi seperti itu. Ini proses mendownloadnya memang agak lama karena jaringan. Jadi itu saja caranya, semoga bermanfaat.